Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sobat saya dimanapun Anda berada. Sekarang ini kita akan mendongkel bahan yang baru, artinya bahan bunut yang umurnya kurang lebih 20 lebih tahun ini. Kira-kira sekitar 24-an. 24 tahun kayaknya. Nanti kita tanyakan kepada sang pemilik, Bang Indra Maulana. Jadi sobat saya ini kutunjukin daun fikus bunut ini. Ini sobat saya. Nah, daunnya ini agak panjangan kayak gini. Beda sama iprik ataupun kimeng. Nah, bahan ini sangat luar biasa, ini bagus batangnya ini. Nah, aku tunjukin sama sahabat bonsai ini. Bahannya ini luar biasa ini. Ini udah 20 tahunan nih kayak ini barangnya. Nah, ini akarnya ini udah bagus nih. Waduh nih. Akar gantungnya udah narik kayak gini. Jadi batang ini hak kita eksekusi dan kita tanam di pot nanti. Potnya sudah ada. Baik sobat bonsai, saya akan bertanya kepada Bang Indra Maulana, batang ini berapa umurnya dan batang ini dulunya punya siapa dan dikasih kepada Bang Indra itu. Oke. Bang, ini Bang, saya mau nanya sedikit Bang. Halo. Tentang bahan bonsai begini. Ya. Ya Bang. Ya. Ya ini Bang Indra ini, mau tanya ini punyaan Bang Indra. Yang mau tanya ini umurnya sekitaran berapa tahun, Bang? Ini bonsai, saya baru belajar main bonsai 25 tahun yang lalu, kami ngambil di belakang hutan, di belakang ini. Bukit ini, Bang? Iya, belakang bukit ini. Itu masih bekas potnya, kan? Ya, pot-pot yang lama. Kita masih baru belajar main bonsai dulu. Ya, ya 25 tahun yang lalu lah ini. Ya, 25 tahun ya? Iya. Jadi, sudah lama sekali ya, Bang? Iya, 25 tahun dulu untuk bonsai. Ya. Karena ada apa, nggak tahu. Oke Bang, sekarang ini kita akan mengisi buat punya Bang Indra ini dan kita tanam di pot yang kecil. Oke Bang Indra, sip, sahabat saya, Bang Indra sudah beri kita untuk eksekusi batang ini dan kita rapikan, nanti kita tanam di atas pot dan medianya udah kita beli semua, tinggal kita tanam. Oke sahabat saya, ikut terus di channel kita, Donald Avandi, sip, Bonsai Indonesia.
mentok. Besok bonsai, nah, batangnya kan udah kita angkat tuh di tanah tuh. Sekarang kita tetap rapian akar-akarnya yang udah pakai yang kita buang. Ini udah bagus. Ini udah bagus. Jadi ini kelihatan liukannya kan dari bawah. Jadi ini kita potong. Cabai bonsai dulunya ini ditanam di pot bonsai juga, cuman karena udah lama, jadi akarnya udah tembus tanah. Nih, pot lama ya, udah ada perlu ditanam. Thank you.
besok bonsai untuk pengakarannya udah kita potong. Ini kan udah rapi nih. Tahap pematan tak bonsai. Oke. Sip. Itu pematan yang pematan apa itu, Bang? Bekas potongan. Jadi kita akan cukupkan ke dalam. Bekas potongannya, Bang. Ya. Jadi kan kita cukupkan lagi ke dalam. Jadi kambiumnya itu bagus. Untuk kambiumnya itu bagus. Biar menyesuaikan batang gitu ya, Bang. Ya. Baik, sahabat bonsai, ini sudah kita selesai pemotongan. Nah, ini akarnya kita buang, kita ambil liukan di sini, kan ototnya di sini. Jadi ini sudah kita rapikan semua. Jadi ini nantinya sudah kering, baru kita pakai sel kambium. Karena untuk bahan bunur ini getahnya banyak. Jadi kita suruh kering dulu, bentar 15 menit, baru kita kasih sel kambium. Nah, ini kaki potongannya sudah selesai semua ini. Kita pemotongan, ini di dahan. Nah, jadi sahabat bonsai, ini nantinya tinggal penanaman dan pembersihan batangnya ini, kita sikat dan perapian akar. Oke.
Sip kok bonsai. Ini hasil pemahatannya ya, Bang? Iya, ini hasil pemahatannya nih. Kan cembung ke dalam nih semuanya. Ini cembung ke dalam ini. Kambiumnya nih bagus kalau bunuh. Besar deh. Oke, sip. Yeah, alright. Baik, sahabat bonsai. Akhirnya selesai nih. Tapi ini aku mau potong nih batang yang akarnya turun ke bawah ini, kayaknya kurang bagus untuk diukan batangnya. Kurang jadi, sedap ya, Bang? Iya, kurang sedap. Ini kita potong. Sayang kalau udah dipotong kan akarnya nanti tutupnya sebelah sininya sama akar yang sini. Jadi kita potong lagi nih. Jadi dari bawah itu kan akarnya udah bagus sampai liukan ke bawah. Jadi liukannya lebih menonjol ya, Bang? Akar kayak gini kita rapikan sama bonsai. Terus potongan yang ini juga harus kita rapikan. Seperti kita pahat miring kayak gini. Pahat kuku. Jadi kambiumnya nanti tutupnya bagus. Dipahat miring ya, Bang? Iya, pahat miring. Itu yang konten-konten kita sebelumnya kan kayak gitu. Potong akarnya kayak gini. Miring kayak gini. Nanti untuk media tikus kita biasa medianya itu pasir malang sama pupuk kandang kambing itu. Nanti itu kita jelaskan juga pas penanaman. Dua media itu aja ya, Bang? Iya. Ini sudah kita rapikan ini. Nanti yang ini kita pakai serpam dulu. Akar-akar gamping ini kan udah buang nih. Jadi sahabat bonsai, kalau dia udah tumbuh nanti dahnya kita los. Jadi akar yang ini akan menyabang lagi akarnya ini. Kita potong miring ini banyak nanti kita akan serabut. Ini semua akar semua ini nantinya. Ini kan udah akar nih, akar yang sudah berbentuk pohon. Jadi sayang kalau kita potong. Kayak banyak kan orang kan tuh dihabiskan potong pendek, jadi untuk transportnya banyak kan kayak gitu. Tapi ini kita ambil. Nah, kelebihannya itu akarnya sudah menunjang bonsai seperti pohon tua gitu kan. Dan ini kita serabutnya nanti kalau dia udah besar dahnya, nanti kita ground ke yang lebih besar, semi ground itu sama talang nantinya, sama talang air itu. Jadi kita pilih lagi nantinya kalau sudah ada akar serabut di akar yang sudah kita potong. Paling sekitar 8 bulanan lah kita angkat lagi dan kita ground pakai talang air. Besok bonsai kita langsung tahap penanaman dan nanti aku bilang media apa saja yang untuk bagusnya untuk tikus. Mari sahabat bonsai, sip. Nah, ini kita rapikan nih. Kita buang artinya kita harus membentuk perakaran yang baik. Itu yang rapi ini kan ini kita buang nih. Nah, kita buang kayak gini kan kita buang nih. Ini kan udah enggak masuk nih. Nah, udah nah, ini kita buang. Biar enggak terlalu rame ya, Bang. Bagaimana? Ramai enggak masalah, tapi dia harus tahu porsinya di mana, akarnya gimana, turunnya mau tuh di mana, mau pakainya gimana. Kayak ini kan bagus. Jangan kalau di sini nyelaki gini kan kurang bagus.
jarang. Kalau pohon gede itu kan di sini ya, kalau dia tumbuh di sini nggak masalah. Tapi kalau dia tumbuh di sini juga kita buang kayak tadi kan, karena mengganggu gerak dasar batang. Hmm, gitu ya bang. Hmm. Semua bonsai ini media untuk bahan fikus, semua fikus sama, medianya harus sama. Dia lebih banyak ke media yang harus poros, pasir malang, pasir biasa, sama media pupuk kandang. Besok bonsai kita dijaga. Itu dicampur pasir sedikit aja ya, Bang? Iya. Pada pasir. Karena kita kan tahap pengolesan. Tahap pengolesan ya, Bang. Itu akarnya ditimbun ya, Bang? Iya, ditimbun. Tapi kan kita kalau dia udah tumbuh subur, sendalnya udah agak gedean kayak gini, nanti kita pasang talang lagi, kita angkat nih. Diangkat ya, Bang? Iya. Jadi kita tinggal mau gram akar lagi. Walaupun ini kan udah bagus akarnya, kita program sedikit akarnya biar kelihatan seperti pohon tua. Akarnya tuh banyak, akarnya. Bahan fikus tuh akarnya harus banyak. Ya. Coba bonsai kita untuk pemadatan dalamnya ini kan harus kita padat tuh, jangan ada rongga, artinya semua tuh terkena pasir tuh yang udah kita siapkan. Oh, kamu orang tak gembala tentara atau gembala si PF? Oh, ini semua aku pasti gembala si PF di luar. Coba yang mendibuang murah, dia tak ulang. Minta doa, coba. Doni, ngambil beras kunyit kok namin deh? Tetep deh. Nah kan? Baru kira dari mari gelagatnya deh, ingin ngek kok deh. Lama, orang kan ngurungnya. Ini udah lama.
baik sama bonsai. Nah, udah selesai penanaman dan itu perapian pada akarnya tadi kan, tanam benang pasir malang itu atasnya, itu saatnya untuk kita menyirami batang yang udah kita tanam. Oke, selesai. Baik, selesai. Akhirnya kita selesai juga nih menanam batang bunut yang kelas bagus nih untuk dijadikan bonsai. Jadi kita tunggu sekitar 4 bulan lagi untuk tahap penerenan dan penguatan gerak dasar batang bunut ini. Oke, sahabat bonsai, ini hasilnya. Jadi semoga sahabat bonsai terinspirasi untuk mengkoleksi bahan tikus sejenis bunut, karena bahan ini bagus untuk dijadikan bonsai. Akhir kata sahabat bonsai, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Sip.